Ladies and gentlemen, boys and girls, my name is Ahmad Herlambang and welcome back to my channel. Okay guys, jadi bagaimana bahasa Inggris gue guys? Sekarang gue lagi belajar bahasa Inggris guys. Okay, jadi di video kali ini di tangan gue sekarang udah ada liquid baru lagi dari LCP Juice, rasa baru yaitu bubble gum. Kalian bisa lihat guys, bubble gum guys. Oke, seperti biasa, jadi di video kali ini yang gue akan bahas adalah dari desainnya terlebih dahulu, kemudian ada ambuhan tes dan letak tes, and then kita akan coba liquid ini bagaimana rasanya. Oke guys, so simak terus videonya dan sekarang kita akan bahas desain dari LCP Juice Bubble Gum ini. Oke guys. Oke, jadi liquidnya seperti ini guys. Di sini tampilannya masih sama, LCP Juice di atas, di tengah-tengah kayak gini ya. Dan juga di sini ada bubble gumnya, bulat-bulat kayak gitu. Dan di sini di atas dan di bawahnya itu ada kayak lelehan dari bubble gumnya ya, warna merah muda gitu. Dan ini varian yang kita review yaitu varian 3 mg. Ada Indonesia, ada Instagramnya LCP Juice, kemudian ada QR code dan diproduksi oleh CP King Brewer. Dan di belakangnya ada peringatan. Liquid ini mengandung bla 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 kayak gitu. Dan ini ada IET, terus PG-PG-nya 70 berbanding 30. Oke, dari segi packing seperti ini doang guys. Kalian masih mau lihat ya. Seperti ini cukup menjelaskan bahwa ini rasa bubble gum. Oke guys, kita ke depan lagi. Oke guys, aduh gue gerah banget ya. Di depan ini lampu, gak tau kenapa gerah banget ya guys. Jadi kita udah bahas packingannya ya, kurang lebih kayak gitu. Dan sekarang kita akan masuk ke tes berikutnya, yaitu seperti biasa, ambuhan tes dan letak tes. Oke, kita akan buka dulu dan kita akan ambuhan atau cium dulu baunya dari liquid ini seperti apa. Oke. Enggak, pas gue cium sih bau-baunya ada kayak dingin kena hidung. Kayaknya ini liquid dingin kayaknya. Gue itu pernah nyobain liquid, yang namanya liquidnya itu adalah bubble bath. Kamu tahu atau pernah nyobain? Nah, wanginya itu wangi kayak gitu, kayak laumin-laumin gitu ya. Soalnya di sini gak ada keterangan laumin apa gimana. Dan pas gue cium itu baunya bau-bau bubble gum. Bubble gum? Bubble gum. Are you stupid or something? Bubble gum, bubble gum. Bubble gum banget. Bubble gum sama dingin sih. Yang gue cium itu bubble gum sama dingin. Bubble gumnya itu kayak bubble gum permennya. Permen apa ya? Yang bentuknya penguin itu loh, yang warna merah itu. Apa ya? Ah, wanginya itu kayak wangi permen Yosan. Kalian tahu kan? Permen Yosan yang dari kertas kayak aluminium foil gitu, yang dalamnya itu cuman segini kalau gak salah nih permennya. Ya, permennya permen karet Yosan kayak gitu wanginya. Kalian mau coba cium dulu sob. Are you stupid or something? Nah, wangi permen karet Yosan kan sama dingin. Tapi wanginya mah gua adan dulu guys. Adan dulu guys. Oke guys, kita akan masuk ke tes berikutnya yaitu letak. Letaknya di kuku aja guys, tuh di kuku ditetesin. Oke, dan kita akan jilat. Ternyata bener guys, ini liquidnya dingin. Pas gue coba di lidah dan tenggorokan langsung dingin. Dan manisnya itu nyengat banget, kayak makan permen karet rasanya ya. Gue baru pertama kali nyobain liquid rasa bubble gum. Liquid ini rasanya cuma satu doang, bubble gum doang, gak ada yang lain kayaknya. Soalnya bener-bener bubble gum yang gue rasain gitu. Permen karet Yosan banget yang gue rasain di mulut itu. Gak ada rasa yang lain lagi. Kan kalau bubble bath itu soda bubble gum kalau gak salah. Kalau ini only bubble gum kayak gitu. Oke, serangkaian tes dari ambuhan tes sama letak tes udah selesai. Sekarang saatnya kita mencoba liquid ini. Seperti biasa, mod yang gue pakai itu semuan Saron Mini. Dan cotton yang gue pakai hari ini agak beda. Gue pakai cotton Muji, meskipun masih seri murah sih. Dan coil yang gue pakai masih sama dari Geekpep Nikrum 8024 AWG 6 lilit. Oke, kayak gitu kita akan tetesin dulu liquidnya guys. Dan RDA yang gue pakai RDA Arta P1.5. Seperti biasa, gak ada perubahan. Kayaknya kalau device sih gak bakal ganti-ganti ya, karena gue belum punya device baru. Dan kayaknya gue gak bakal beli device baru juga, buat apa. Oh, gue runningnya di 50W dan ohm yang gue dapet ini 0,28. Oke, kita akan coba dulu liquid LCP bubble gum. Ok
Okay, gue akan jelasin rasanya bagaimana ya. So the flavor is, yang pertama gue rasain, ini benar-benar bubblegum banget. Bubblegum pakai banget. Tebakan gue gak salah di pas tadi letak tes bahwa liquid ini flavornya cuma satu, yaitu cuma bubblegum doang. Bisa dibilang ini bubblegumnya bubblegum strawberry ya. Persis jelasan lah. Nah pas gue inhale, yang pertama gue rasain itu rasa manis sedikit, dan ada bubblegum itu baru kayak cuma setung-tung ini doang. Dan pas gue exhale, rasa bubblegumnya sama dinginnya itu semuanya jadi benar-benar bold banget gitu. Rasa bubblegum banget, dingin ya, dingin. Low mint sih, bisa dibilang ini low mint. Gak kayak dinginnya iceberg kiwi berry kayak gitu. Gak, benar-benar bubble gum yang sangat pure banget. Bubble gum nicknya 3 mg, nicknya itu menurut gue gak terlalu berasa, gak ada rasa-rasa menggelitik sedikit pun. Beda sama yang cracker oat, kalau cracker oat itu lumayan gatel, tapi ini kok enteng aja gitu. Persis kayak kita makan permen karet, ini hawanya enjoy banget gitu, santai banget. Akhir-akhir ini kan gue nge-reviewnya dari LCP, creamy semuanya ya, belum ada yang fruity-nya. Kalau bubble gum ini termasuknya fruity atau creamy ya, karena gue gak terlalu menyukai liquid fruity sih sebenarnya ya, meskipun segar, tapi gue lebih suka yang creamy-creamy gitu awalnya gitu. Kenapa? Nah pokoknya gitu, jadi liquid ini itu rasanya menarik sih, enak, cocok banget lah buat nyantai-nyantai mah gitu. Dan gue juga pernah nyobain liquid non cukai juga rasa bubble gum, dan bubble gumnya itu gak kayak gini, ini mah enak bubble gumnya. Gue juga awalnya gak mau beli LCP bubble gum ini karena gue takut ngerasain liquid yang non cukai kan, yang bubble gum itu rasanya gak enak anjir, kayak plastik aqua kayak gitu. Kalau ini mah manis, kalau yang non cukai yang gue cobain itu gak enak banget. Kalau ini mah enak kalau buat nyantai-nyantai temenin begadang gitu. Karena kalau LCP cracker oats itu gue pakai begadang itu gak cocok, soalnya jadi agak gak cocok aja gitu sama suasana malam kalau sambil ngepuff liquid cracker oats itu enggak. Tapi kalau ini kayaknya gue bisa sambil ngedit, gue sambil ngepuff ini, kayaknya ini enak bisa dipakai sampai malam-malam buat begadang gitu. Oke, pembahasan dan review LCP bubblegum dari gue mungkin cuman segitu doang. Kalau misalkan ada yang kurang, kalian boleh komentar di bawah, dan linknya udah gue taruh di deskripsi. Dan barang ini juga masih termasuk agak langka ya, tapi gue itu nemu yang harganya normal. Gue baik banget, terima kasih buat gue. Oke, sekian video dari gue. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di share, di komen, dan di subscribe. Oke guys, gue Madya Lambang. Adios amigo.